Ada netizen yang mengatakan jika ada 7 kembaran kita di dunia ini, dan sampai sekarang saya belum pernah menemukan kembaran saya. Bener mbak, Mimin juga belum pernah nih menemukan kembaran Mimin. Dan katanya, kita dengan kembaran kita di tempat lain itu mempunyai warna kesukaan yang sama selain mempunyai kemiripan. Nah, salah satunya adalah Ray Fasung dengan almarhum Andre yang ternyata mempunyai kesukaan warna ini. Ini terlihat ketika bajunya yang mereka pakai, guys. Iya guys, kembali lagi di Mata-Mata Official yang di sini kita akan membahas berita-berita yang sedang viral di media sosial. Iya guys, alhamdulillah ya sekarang Ray Fasung mempunyai 2 keluarga nih. Yang satu keluarga kandung Ray Fasung sendiri dan yang satu lagi adalah keluarga dari almarhum Andre. Dan alhamdulillahnya ibu dari almarhum Andre dan ibu kandung Ray Fasung sendiri mereka terlihat dekat dan terlihat akrab guys. Iya guys, banyak yang mengatakan jikalau kita itu terlahir di dunia ini mempunyai 7 kembaran yang berada di tempat yang berbeda-beda. Nah, selain mukanya yang mirip dengan kita sendiri, ternyata mempunyai barang atau warna-warna yang hampir sama dengan apa yang kita suka. Contohnya adalah Ray Fasung dengan almarhum Andre. Nah, ini adalah video almarhum Andre ketika dirinya masih berada di dunia ini, tampak memakai jaket dan juga baju berwarna pink. Nah, ternyata Ray Fasung juga mempunyai baju yang warnanya sama dengan yang dipakai almarhum Andre tersebut. Ya guys, apakah kalian semua di rumah semakin penasaran dengan apa yang telah dikatakan oleh banyak orang? Jikalau kita itu lahir di dunia ini mempunyai 7 kembaran. Dan kita pun semakin penasaran ya, kira-kira barang apa saja yang disukai oleh Ray Fasung dan siapa tahu sama disukai oleh almarhum Andre.